pembelajaran tim game turnamen atau TGT dengan saya Cinta Astri NIM 22615108. Saya Dira Azhara NIM 027. Saya Mahisa NIM 21. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran tim games turnamen. Tim games turnamen atau TGT merupakan tipe model yang berhasil dikembangkan oleh David Jeffries dan Ken Edwards di tahun 1995. Pada model ini, siswa memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin skor tim mereka. Menurut Slavin, untuk pembelajaran kognitif tipe TGT menempuh 5 langkah tahapan. Sintaks yaitu penyajian presentation, belajar dalam kelompok atau teams, permainan atau games, pertandingan atau turnamen, dan penghargaan teams recognition. Model pembelajaran TGT tidak hanya melatih menguasai pelajaran, juga membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran serta melatih bagaimana cara bekerja sama dalam kelompok. Teams Games Tournament atau TGT merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dari variasi TGT adalah salah satu yang mudah digunakan, menyenangkan, melibatkan semua siswa terlepas dari statusnya, menggunakan tutor sebaya oleh siswa dan termasuk komponen bermain dan penguatan. TGT adalah jenis pendekatan pembelajaran di mana siswa bersaing dengan anggota tim yang memiliki latar belakang akademis yang sama sebagai perwakilan dari tim mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afwa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran Teams Games Tournament. Karakteristik model pembelajaran Teams Games Tournament menurut Soimin yaitu yang pertama adalah penyajian kelas, yang kedua kelompok, yang ketiga games, dan yang keempat adalah turnamen, dan terakhir adalah tim recognize atau penghargaan kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran Teams Games Tournament. Menurut Suri dan Wahin 2022, langkah-langkah dalam pembelajaran metode pembelajaran TGT sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan dalam persiapan. Yang kedua melaksanakan presentasi kelas. Yang ketiga diskusi dengan kelompok. Keempat pertandingan atau turnamen. Kelima pencatatan dan penjumlahan skor kelompok. Yang keenam kesimpulan dan penutup. Sedangkan menurut Trianto, langkah-langkah dalam pembelajaran metode TGT sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja siswa, alat atau bahan. Yang kedua siswa dibagi atas beberapa kelompok. Tiap kelompok anggotanya terdiri dari 5 orang. Yang ketiga guru mengarahkan aturan permainan. Lalu menurut Slavin, langkah-langkah dalam pembelajaran metode pembelajaran TGT sebagai berikut. Yang pertama yaitu presentasi di kelas, belajar tim, lalu turnamen, dan yang terakhir yaitu rekognisi tim. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Teams Games Turnamen. Yang pertama, kelebihan dari metode TGT ini, metode TGT tidak hanya membuat siswa cerdas, yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tapi siswa yang kemampuannya itu lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Yang kedua, model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, model pembelajaran TGT membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menjadikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang keempat, model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Sebenarnya kekurangan dari metode TGT ini, yang pertama bagi guru, sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali, teliti dalam menentukan pembagian kelompok, dan waktu yang dihabiskan oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang telah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Yang kedua, kekurangan bagi siswa, nanti adanya siswa berkemampuan tinggi kurang
kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Selanjutnya ada abstrak dari tiga jurnal. Yang pertama, yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament TGT untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berbicara kelas 5 SDN 23 ditulis oleh Pindiantari dan Penyiran ini untuk mengetahui peningkatan motivasi dan keterampilan berbicara siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif type teams games tournament dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Subjek penelitiannya sendiri adalah siswa kelas 5. Lalu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan metode tes. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis statik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama terjadi peningkatan motivasi dari siswa dari rata-rata 73 pada siklus 1 menjadi rata-rata 84 pada siklus 2. Yang kedua terjadi peningkatan rata-rata kemampuan keterampilan berbicara siswa dari rata-rata 71 pada siklus 1 menjadi 86,47 pada siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif TIE Teams Games Tournament dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 pelajaran 2012-2023 dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan berbicara siswa. Kemudian ada judul dari ya berjudulnya Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT dalam peningkatan kemampuan menulis puisi anak dan kosakata siswa kelas 5 SD di Lab School UPI Bandung. Proses pembelajaran yang kurang efektif pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ini telah berdampak pada kemampuan menulis puisi dan kemampuan kosakata, sehingga penulis ini mau mengembangkan metode ini di kelas. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa dengan menggunakan metode TGT dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi dan kemampuan kosakata siswa di kelas 5 sekolah dasar dan sekolah UPI Bandung. Selanjutnya jurnal yang ketiga berjudul Penerapan Model Pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD Negeri 3 Madiuno. Dalam penerapan model pembelajaran di kelas, model yang sering digunakan adalah snowball throwing. Guru dijadikan satu-satunya sumber informasi sehingga kegiatan belajar mengajar hanya terjadi satu arah dan yang berperan aktif adalah guru. Sedangkan siswa hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat, dan siswa tidak aktif. Permasalahan tersebut perlu dicari solusinya, yaitu dengan mengembangkan model dan media pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada konsep berkaitan dengan alam dan kehidupan sosial dalam konteks keberagaman melalui model pembelajaran TGT. Penelitian ini menggunakan tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap perencanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model TGT berhasil mencapai peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan.